Ini adalah salah satu rudal anti-tank milik Angkatan Bersenjata Rusia yang bernama 9M133 Kornet atau AT-14 Brigand. Sebuah peluru kendali anti-tank generasi kedua buatan Rusia, diperkenalkan oleh Biro Desain Instrumen KBP pada tahun 1988 yang dapat digunakan secara portabel hingga terpasang di suatu kendaraan, diperuntukkan untuk menghancurkan berbagai kendaraan lapis baja hingga sebuah tank. Kornet sendiri memiliki panjang 120 cm, diameter 15,2 cm dan berat rudal 27 kg. Rudal Kornet dirancang untuk mengalahkan armor reaktif eksplosif yang digunakan oleh tank modern sekalipun dan mampu menyerang target apapun dari berbagai platform menggunakan sistem pemandu sinar laser yang handal dan mudah untuk digunakan. Jangkauan operasional Kornet versi standar yaitu 5,5 km dan untuk versi tercanggihnya bernama Kornet TM yang sejauh 8 km.